Teka-teki tim baru ex gelandang Persib Bandung, Mohamed Rashid masih tanda tanya. Pasalnya saat ini Mohamed Rashid masih berada di negara asalnya, Palestina, untuk berlibur jeda kompetisi. Terdapat beberapa rumor yang mengabarkan masa depan Mohamed Rashid selanjutnya. Salah satunya adalah mengabarkan jika Mohamed Rashid sedang mempertimbangkan tawaran dari salah satu klub di Liga Mesir. Akan tetapi sampai saat ini pemain bersangkutan belum mengeluarkan statement resminya untuk menerima tawaran dari Mesir. Selain itu, rumor lain mengabarkan jika Mohamed Rashid sedang diamati Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Kabarnya Mohamed Rashid diproyeksikan menggantikan posisi Rohit Chan yang rumornya akan hengkang dari Persija Jakarta. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Robert Albert tidak bisa berbuat banyak dan tidak mampu mencegah jika Rashid mau pindah ke Mesir atau ke Persija. Pasalnya, hal tersebut kepindahan tergantung dari si pemain dan tim manajemen. Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Jahyono, mengabarkan jika Persib sedang melakukan seleksi pemain Asia. Hal ini dilakukan untuk menggantikan posisi Mohamed Rashid di Persib Bandung. Kabarnya salah satu pemain yang diseleksi Persib Bandung adalah Tomoyuki Doi. Seperti diketahui, Tomoyuki Doi merupakan top skor Liga Singapura bersama Hwang Kong United dengan mencetak 19 gol dari 21 pertandingan. Dan saat ini Tomoyuki Doi membela tim Kalik 3 Fujieda MIFG dengan durasi kontrak hingga Januari 2023. Tentunya bila Persib Bandung berminat mendatangkan Tomoyuki Doi, tim Maung Bandung harus mengeluarkan biaya. Dilansir dari Transfermarkt, saat ini market value Tomoyuki Doi adalah senilai Rp 4,78 miliar rupiah. Sekian berita dari kami, Bravo Olahraga. Me.